Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nasta'ufiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibn al-Khattab, idhhab fanadi an-nas innahu la yadkhulul jannah illa mu'minun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina bada'a ghariban wa yarji'u ghariban, fatuba lil ghuraba yaslihuna ma afsal an-nas min ba'di min sunnati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita syukur pada Allah kerana kasih sayang Allah, limpah kurnia Allah. Allah yang himpunkan kita untuk kebaikan ni. Tak ada satu saat pun daripada kehidupan kita dengan kemampuan diri kita sendiri kita mampu datang kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tak clear. Jadi alhamdulillah kita syukur pada Allah. Allah firman surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah firman kalau kamu syukur. La in syakartum, sekiranya kamu syukur, aku tambah nikmatku pada kamu, kata Allah. Tapi kalau kamu kufur, firman Allah, Allah tak beritahu yang dia akan kurangkan nikmat. Kadang-kadang Allah tambahkan nikmat pada kita. Dalam keadaan kenikmatan bertambah rezeki pada kita. Sebab Allah janji dengan satu amaran, andai kamu kufur, kata Allah, ingat azabku pedih. Tuan-tuan, insyaAllah malam ni kita sama-sama nak kongsilah. Saya pesan diri saya sendiri. Saya yang muda-muda bayi adik lagi ni, tadi saya singgah R&R. Dekat tapah tadi singgah nak makan. Pilih-pilih lauk, saya cari sambal udang, tak ada. Saya kata, sadap pula sambal udang. Sampai-sampai makcik yang nak ambil lauk tu tanya, ni adik ni sekolah mana? Saya kata, subhanallah. Tu kata tadi, ustaz kata, tajuk hari ni masa kian senja. Tu dia, saya rasa tak senja-senja ni. Saya punya masa ni. Rasa macam tak senja. Rasa macam, ya Allah, macam budak sekolah lagi. Muka sweet 13. Macam 13 tahun, tapi umur saya dah 30 tahun, alhamdulillah. Nampak macam tak ada anak lagi, anak dah 3 orang dah. Tapi kadang-kadang kita tertipu dengan dunia ni. Kita nampak seolah-olah, masya Allah, muda lagi, seronok lagi, nak enjoy lagi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tak pernah menjanjikan umur tu untuk siapa-siapa. Sampai masa Allah nak panggil balik pada dia. Tak sesaat melainkan dia akan balik pada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai orang yang hari ni dia punya plan untuk beberapa tahun yang depan. Dia ada jadual dalam kehidupan. Tapi rupa-rupanya dalam maktub, dalam keadaan tertulisnya qadar dan qada Allah pada diri dia, esok untuk dia adalah akhirat. Esok untuk dia adalah barzakh. Dan tak ada satu orang pun boleh jamin tentang umur dia. Sebab tu hari ni kalau kita rasa nak buat kebaikan, sekarang masa dia. Kalau kita rasa nak berubah menjadi baik, sekarang masa dia.
Kalau kita nak datang pada khusyuk pada solat, sekarang masa dia. Kita dibentangkan dengan dunia, tuan-tuan. Saya dibentangkan dengan dunia. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik semua, kita sedang hidup dengan dunia yang Allah sebut dalam surah Ar-Rum. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Allah beritahu mereka ni tentang dunia, semua mereka tahu. Tanyalah tentang zahir dunia. Apa saja kemahiran mengenai dunia ni, tanya pada mereka, semua mereka tahu. Selok belok kehidupan dunia, semua dalam kepakaran mereka. Tapi bila mana datang tentang akhirat, mereka lalai. Kita semua yang beriman kepada Allah, ada benih iman dalam hati kita semua. Beberapa hari lepas saya ada program motivasi kat satu sekolah. Malam tu Allah uji saya lepas solat maghrib, lepas kuliah maghrib. Pukul 3 pagi saya tak tahan sakit perut, saya bangun, saya muntah-muntah. Saya mesej kawan saya, saya kata, "Ya Allah, saya ingat tak jadi dah nak kuliah maghrib, kuliah esok ni, motivasi esok saya rasa nak cancel." Cikgu WhatsApp dekat saya kata, "Ustaz, ni ada 6 orang pelajar bukan Islam akan bersama-sama esok." Saya fikir, "Ya Allah, kalau saya tak pergi ni, bila lagi peluang saya nak jumpa dengan anak-anak yang masa depan ni kita tak tahu macam mana. Kita semua untung, saya untung, adik-adik, tuan-tuan, puan-puan, kita semua untung. Kita lahir daripada perut orang yang ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang-orang yang lahir daripada perut-perut yang tak pernah menyebut Allah daripada kehidupannya. Agak-agak mana penghujung pengakhiran kehidupannya. Kita sedang risau keadaan diri kita. Macam mana dengan keadaan umat yang dirisaukan setiap seorang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni?" Saya fikir, saya kata kawan saya, "Tak jadi, kita pergi jugalah, tapi standby." Saya beritahu kat kawan saya, "Ambil satu slot lah sebelum saya start tu, ambil dulu." Dan kami sampai, bertolak sebelum subuh. Sampai awal sejam. Saya kata kat kawan saya, "Ya Allah, semangat sangat ni. Kita rehat dulu kat depan sekolah, lagi 15 minit nak mula kita masuk." Kami rehat depan sekolah, 15 minit nak mula. Kawan kata, "Ustaz, jom masuk." Masuk tuan-tuan. Semua tengok pelik. Saya kata, "Semua tengok pelik eh." Ada seorang cikgu ke ustaz, saya tak tahu, dia pun main. Dia kata, "Ustaz, saya nak tanya, ustaz ada apa kat sini?" Saya kata, "Sudah. Ada apa pula dah, ada ceramah." "Ustaz, ceramah kat sekolah mana?" Dia, saya tengok muka kawan saya dah. Saya kata, "SK Setapak Indah." Dia kata, "Eloklah ni, SK Setapak Indah tak ada." Dia kata, "Ya Allah Akbar, SK Setapak Indah tak mana, jauh lagi." Dia kata, "Allah." Lah kali tuan-tuan, kami call cikgu, kata, "Cikgu minta maaf." Tu dia, mai penyawai dah. Rupa lambat juga sampai sekolah. Kami pusing dengan jam. Pagi tu setapak lain macam. Tak macam bagian serai. Kalau one way. Dekat setapak pagi, setiap pagi. Satu lorong, two way pun jadi one way habis. Lepas tu ikut satu jalan lah semua. So jadi pening kepala, kata, "Lah kali pusing-pusing ikut waste. Wasting your time. Sesak sana, sesak sini." Lah kali sampai juga 35 minit lambat. Tuan-tuan, adik-adik semua, sampai-sampai. Pelajar-pelajar darjah 6. Umur 12 tahun. Yang dalam keadaan persediaan mereka untuk menghadapi satu ujian UPSR. Ujian penilaian sekolah rendah. Yang merupakan ujian yang ditakut-takutkan oleh pelajar darjah 6. Tapi berapa ramai orang yang takut UPSR yang sebenar? Ujian penilaian sakaratul maut. Yang bakal berdepan tak kira umur. Sampai-sampai tuan-tuan, alhamdulillah, syukur. Saya tengok ada enam orang yang cikgu kata, dua orang pelajar non-Muslim tak datang. Ada 4 orang pelajar non-Muslim yang datang. Semua Hindu. Saya kata, alhamdulillah. Kawan saya ambil setengah jam. Lepas kawan saya ambil setengah jam, saya pun ambil setengah, saya ambil sejam setengah. Saya cerita Allah, Allah, Allah. Saya cerita tentang Tuhan. Saya nak mereka faham yang mereka pun ada Tuhan, macam kita ada Tuhan. Dan saya cerita kebaikan Tuhan. Dan akhirnya saya beritahu adik, saya minta 2 minit lah. Semua adik-adik semua angkat tangan. Saya nak biar adik-adik berdoa pada Tuhan. Yang Islam, tawajuh dan rasalah Allah hadir bersama. Adik-adik yang bukan Islam, adik-adik pun ada Tuhan. Masa tu cikgu-cikgu Hindu semua, cikgu-cikgu yang India, Cina pun ada kat sebelah. Saya pun, saya kata, biarlah, mereka tak mau, mereka nak halang saya main sekolah ni. Lepas ni pun saya tak kisah. Yang penting saya dah sampaikan satu benda ni. Saya kata, tolong tawajuh, fokus betul-betul. Doa dan rasa Tuhan bersama masa doa. Dek,
Semua pelajar-pelajar Islam, bukan Islam, semua angkat tangan. Yang Islam angkat tangan, yang Hindu angkat tangan juga. Tapi dia tak berani nak angkat macam tu, dia angkat macam ni. Dia kapit tangan. Saya biar 2 minit. Demi Allah, saya tengok muka pelajar yang India seorang ni. Betul-betul tersentak hati saya. Dia sedang berdoa dalam hati yang diajar oleh mak ayah dia tentang Tuhan yang salah. Tapi dia mengalirkan air mata dalam doa dia. Tapi kita sampai hari ini, termasuk diri saya sendiri, kadang-kadang kita angkat tangan dan kita sedang berdoa pada Tuhan yang betul, Allah Jalla Jalaluh, yang sedang melihat kita di saat dan ketika ni. Tapi kita tak mampu lagi mengalirkan air mata, kita tak kala berdoa dengan Allah ni. Tapi mereka, dalam keadaan mereka berdoa pada Tuhan yang salah, mereka mampu mengalirkan air mata. Tuan-tuan, ini kerisauan. Dan kita hari ini nak ubat macam mana hati kita yang sedang dirosakkan dengan dunia, yang sedang disakitkan dengan dunia, yang sedang dihancurkan dengan dunia sebelum kita mati dan tinggalkan dunia. Satu orang wali Allah, Ibrahim Al-Khawas rahmatullah alaih, dia menceritakan tentang ubat hati. Hati yang sakit boleh diubati, tapi hati yang mati perlu dihidupkan. Seperti mana Nabi menghidupkan hati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang mana hati mereka yang terdahulu tidak ada Allah dalam jiwa dan kehidupan mereka, yang mereka tidak meletakkan langsung kehidupan dan harapan mereka pada Allah. Tuan-tuan, Nabi masukkan kecintaan mereka pada Allah, sehinggalah mereka hidup dan merasakan Allah di saat dan ketika dalam kehidupan mereka. Kata Ibrahim Al-Khawas, yang pertama untuk datang pada ubat hati, untuk ubat hati yang sedang sakit ni, banyakkan baca Quran bersama dengan terjemahan. Banyakkan baca Quran bersama dengan terjemahan. Ada orang pernah tanya, Ustaz, saya baca Quran, saya tak ada terjemah, macam mana Ustaz? Ada kesan ke? Tuan-tuan, ada kesan tak kalau baca Quran tak baca terjemahan? Quran ni kalamullah, kalimah dan perkataan Allah. Al-Quran ialah perkataan yang walaupun kita baca dan kita tak faham maknanya, dia tetap akan beri kesan daripada kehidupan dan hati kita. Satu orang saya nak cerita sikit kat Amerika. Satu orang datuk nenek tua, satu hari dia duduk seorang-seorang atas kerusi malas dia baca Quran. Balik cucu-cucu dia, cucu-cucu dia tengok datuk baca apa tu. Bahasa yang cucu dia pun tak faham. Cucu yang Islam, yang tidak dididik dengan Islam dan tidak mengenal Al-Quran, datang jumpa atuk dia, kata, "Atuk, atuk baca apa tu?" Atuk kata, "Quran." "Bahasa apa tu, Tok?" "Ah, bahasa Arab." "Atuk faham ke?" Atuk dia kata, "Saya tak faham." Then useless. Kalau macam tu tak guna atuk baca. Bukan untuk faham pun. Atuk tadi senyum tengok cucu dia. Atuk tadi kata apa? Sekarang mai sini kejap, atuk nampak tak ada raga tu yang diisi dengan arang? Boleh tolong atuk tak? Cucu dia kata, "Tolong atuk buat apa? Tolong keluarkan arang-arang daripada raga tu, tuangkan." Cucu tadi pun ambil lah arang tadi daripada bakul tadi, dia tuangkan bakul tu dan arang tu keluar. Dan atuk dia kata, "Tolong atuk, boleh tak pergi gunakan bakul ni, pergi ambil air dekat tasik tu, amai kat atuk." Punyalah betul benda cucu dia tadi, berlari pergi dekat tasik tu, cedoklah air tasik tu dengan bakui. "Dek, bakui dek, cedok air apa jadi?" "Keluarlah air tu." Dia cedok, air keluar. Dia cedok lagi, air keluar lagi. Dia cedok lagi, air keluar. Dia pergi kat atuk dia, kata, "Kalau nak air, ambil baldi." Atuk dia kata, "Kamu ni tak cukup laju ni. Cedok laju, lari main cepat-cepat kat atuk." Dia pun pergi sekali lagi. Dia cedok laju, dia lari laju main kat atuk dia. Habis ayat tu keluar. Dia kata, "Keluar juga. Tak cukup laju." Dia lari betul-betul lagi sekali. Dia cedok lagi, lari lagi, ayat keluar lagi. Allah, dia empah baldi, apa nama, bakul tu depan atuk. Dia kata, "Atuk, kalau nak betul nak air, saya ambil baldi. Atuk suruh saya buat kerja gila ni bersama."
Atuk dia kata, mungkin kamu rasa kerja yang kamu buat ni gila. Mungkin kamu rasa kamu cedok baldi tu dan kamu cedok bakui dan tak dapat apa-apa. Tapi demi Allah, kamu tengok bakui kamu tu. Kamu tengok bakui kamu tu. Apa jadi kat bakui tu, dek? Cedokan demi cedokan yang anak tadi buat, yang cucu tadi buat, walaupun air yang dikaut tak dapat. Tapi akhirnya apa yang jadi pada bekas tadi? Apa yang jadi pada bakul tadi? Bakul tu jadi bersih. Bakul tu jadi bersih sangat. Walaupun air tak dapat, kata Atuk tadi. Inilah keadaannya satu orang yang baca Quran. Walaupun dia baca dengan hak bacaan, tanpa dia faham setiap daripada ayat-ayat Al-Quran tadi, tetap akan bagi kesan pada hati dia. Kerana Al-Quran adalah cahaya. Inilah cahaya yang menzahirkan kesucian hati. Tapi untuk datang pada kefahaman dan pembersihan jiwa, adik-adik yang belajar dekat tahfiz, kita cuba faham setiap daripada makna bacaan yang kita hafal. Ketika mana Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dikisahkan dalam Hayatul Sahabah, dia datang gegar rumah adik dia yang masuk Islam. Tuan-tuan, terkejut adik dia. Bukan adik dia terkejut dengan guru-guru, ustaz-ustaz yang mengajar. Sayyidina Khabbab Al-Arab pun terkejut sekali. Khabbab lari masuk dalam. Khabbab menyorok seorang-seorang. Dalam keadaan Umar masuk dan pukul adik dia. Hanya kerana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya kerana kalimah iman. Hanya kerana Islam yang adik dia masuk. Umar pukul adik dia dengan teruk. Umar dalam keadaan belasah adik ipar dia. Dalam keadaan berdarah wajah-wajah masing-masing. Sampailah Umar rasa puas dan dia rasa bersalah dengan darah yang mengalir pada wajah adik dia. Dia nampak lembaran. Daripada lembaran Al-Quran dia teringin nak baca. Umar baca dengan kefahaman. Daripada hati yang tak pernah mengenal Tuhan. Daripada hati yang tak pernah hidup dengan keimanan. Daripada hati yang gelap daripada cahaya iman. Tuan-tuan, Umar ambil daripada lembaran Quran tadi. Umar baca dengan faham. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Umar baca surah Taha sehingga ayat 14 yang betul-betul menyentapkan hati dia. Yang kita mungkin rasa tanpa perasaan, yang Umar tak pernah dengar kalam Allah, tak kala dia mendengar kalam daripada Allah, terpaut hati dengan cinta yang membersihkan jiwa dia daripada kebencian kepada kecintaan. Apa yang Umar kata? Tak kala dia baca innani anallah, tak kala Umar baca satu perkataan yang betul-betul mendatangkan kesan daripada hati dan kehidupan dia. Innani anallah. Allah beritahu kepada Umar, innani anallah. Sesungguhnya aku ni Allah. Sesungguhnya aku ni Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain daripada aku, kata Allah. Tak ada yang layak dan patut kamu sembah selain daripada aku, kata Allah. Tidak ada yang patut kamu mengabdikan diri dan menyerahkan seluruh kehidupan kamu melainkan aku, kata Allah. La ilaha illa ana. Fa'budni, kata Allah, sembahlah aku, tunduklah sepenuhnya pada aku, takutlah aku. Dalam keadaan himpunkan seluruh kehidupan kamu dalam tawajuh hati kepada aku. Wa aqimis salat li dzikri, dirikanlah salat untuk kamu datangkan peringatan kepada aku. Sebab tu obat hati yang kedua untuk kita datang pada pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs. Bangunlah tengah malam, tuan-tuan, solat pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala kehidupan yang Allah bagi. Ini ialah satu perkataan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan, yang Umar telah terkesan dan datang seluruh submission kehidupan daripada Allah. Kita kadang-kadang kita kata Allah Tuhan. Tapi bila mana masalah kita cari selain daripada Allah pada kehidupan kita.
Kita kata Allah selesaikan masalah, tapi kita tak yakin kudrat Allah, dan kita lihat pada kudrat manusia dan makhluk yang lain selain daripada Allah. Tuan-tuan, wa aqimis salata li dhikri. Allah perintahkan untuk datang pada salat untuk ingat pada aku. Tak kala datang pada masalah, apa yang Allah kata? Ya ayyuhalladzi, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzi na amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam keadaan Allah tumpukan perkataan ini hanya untuk orang-orang yang beriman, yang mengatakan kehidupan dia, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang mendatangkan seluruh kehidupan dia, penyaksian dan ikrar dia untuk Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, mintalah tolong, bis sabr, dengan sabar, wassalah, dan salatlah. Inna Allah ma'as-sabirin. Sebab Allah kata, aku ni dengan orang yang sabar. Aku ni dengan orang yang sabar, kata Allah. Tuan-tuan, ini keadaan Nabi SAW. Nabi maksum daripada dosa. Nabi dalam keadaan Allah jaga dia daripada dosa. Tuan-tuan, tak kala Nabi teruk dan penat berdakwah, Nabi tetap datang pada perintah Allah. Tak kala Nabi pernah bersujud di depan Kaabah. Kalau kita fikirlah tuan-tuan dan adik semua, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa barik wasallam, sepatutnya Allah dah bagilah kehidupan yang mudah dan senang untuk dia. Dia kekasih Allah. Seperti yang Nabi Sulaiman pernah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang baik, yang mana Allah Subhanahu wa taala datangkan pada Sulaiman alaihi salam kerajaan dalam keadaan pemerintahan yang sempurna kepada dia. Tapi untuk Nabi, Allah bagi kesusahan demi kesusahan. Allah nak tunjukkan pada kita semua, kita umat yang sangat special. Kita umat yang sangat istimewa, yang Allah Subhanahu wa taala daripada kita terus Allah hadiahkan salat. Yang salat ni, seandainya kita datang pada khusyuk yang sepenuhnya, tuan-tuan, kemanisan salat ni melebihi segala kemanisan yang ada dalam dunia ni. Kita tak rasa mana salat. Kadang-kadang kita nak habiskan salat. Kita salat bukan kita nak sempurnakan salat. Islam tak pernah ajar kita habiskan salat. Islam ajar kita untuk sempurnakan salat. Dirikan salat dalam keadaan sempurnakan setiap hak daripada hak salat. Sebab tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar sahabat yang bermula dengan cinta, satu orang sahabat Abdullah bin Zubair bin Awam bin Khuwailid radhiyallahu taala anhu ni, siapa dia? Dia ni anak muda di kalangan para sahabat. Dia ni cucu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni cucu pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, anak kepada Sayyidina Zubair bin Awam, anak kepada Sayyidatina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Abdullah bin Zubair, macam mana solat dia? Diriwayatkan bahawa tatkala Abdullah bin Zubair berdiri, tuan-tuan, punya dahsyat solat dia, burung pun confused, ini orang ke kayu? Burung akan hinggap dekat belakang dia. Dalam keadaan macam tu, di hujung-hujung hayat dia, ketika Abdullah bin Zubair berumur 70 tahun, tatkala berlaku peperangan antara Abdullah bin Zubair, yang mana berlaku fitnah yang besar ketika zaman tu. Ketika sampai waktu Zuhur, ketika mana peperangan, dia angkat takbir tatkala peperangan, Allahu Akbar. Bila mana dia salat, orang semua berhenti dan ketakutan. Sehingga datanglah orang-orang munafik yang cuba-cuba untuk kacau kekhusyukan dia daripada salat. Sehingga mereka baling batu yang tepat pada kepala dia, yang mana dia telah jatuh, dan akhirnya mereka telah tikam sehingga dia mati. Orang yang mengabdikan kehidupan dia kepada Allah, daripada istiqomah amalan-amalan agama dia, akhirnya dia mati dalam keadaan seperti mana istiqomahnya dalam amal. Kita kadang-kadang, saya sendirilah, kita kadang tengok adik, kawan-kawan kita meninggal masa amal ibadat, terasa jealous. Saya pernah iktikaf dekat satu masjid, kami ada program dekat, Allahumma salli ala Muhammad, dekat Podikson. Lama dah cerita. Masa bulan puasa, ada sahabat yang mana bangun-bangun pagi, dia bangun untuk tunaikan salat tahajud dekat mimbar. Sehingga subuh kami tengok dia sujud.
Dan Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dia. Dan dia telah meninggal dalam keadaan tahajud di dalam sujud. Diuruskan jenazah dia. Sampai kita kata, Allah untung dia ni dapat mati dalam tahajud. Kalaulah aku pun dapat mati dalam tahajud. Ramai orang kata, alangkah baiknya kalaulah aku pun dapat mati dalam tahajud. Tapi dia tahajud pun tak bangun. Kalau tahajud pun tak bangun, macam mana nak mati dalam tahajud? Tuan-tuan? Mati terkejut ramai. Terkejut-terkejut mati. Tapi hari ini macam mana nak usahakan dalam amal yang kita istiqamahkan, Allah subhanahu wa ta'ala akan matikan kita dalam keadaan tu. Sebab tu tuan-tuan, dalam keadaan usahakan untuk datang pada salat yang khusyuk dan tawajuh pada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala bila sayang pada satu orang, dia bukan bagi harta yang banyak pada orang tu. Apa yang Allah bagi? Wa man aradallahu bihi khairan falyufaqihu fid din. Bila mana Allah Ta'ala inginkan kebaikan pada satu orang, apa yang Allah buat? Allah faqihkan dia dalam agama. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala faqihkan dalam agama, maksud dia Allah tingkatkan hafalan-hafalan dia pada hafalan dia. Tak. Kata Imam Malik rahmatullah alaih, laisa ilm bikathrata riwayat wa innama huwa nurun yaj'alahu fi qalbil mu'min. Ilmu ni bukan hafalan-hafalan. Ilmu ni bukan hafalan-hafalan. Wa innama huwa nurun, tapi ilmu ni adalah cahaya. Yaj'alahu fi qalbil mu'min, yang Allah ciptakan masuk dalam hati orang yang beriman. Sehingga hati dia khusyuk dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Sehingga dia meletakkan prioriti daripada kehidupan dia untuk Allah. Ini orang yang berilmu, tatkala datang pada satu keadaan, dia tahu mana perintah Allah yang patut dia kedepankan. Ini orang yang berilmu. Sebab tu, dikala Allah bagi kebaikan pada kita, kita akan mudah untuk datang pada amal. Ada satu orang yang berdosa, dia buat dosa, dia datang jumpa Hasan Al-Basri rahmatullah alaih. Dia kata, Imam, saya ni hidup dengan dosa, tapi Allah tak balas pun dosa saya. Rezeki saya bertambah macam tu juga. Kehidupan dia saya baik macam ni. Dan saya tak ada rasa kekurangan pun disebabkan oleh dosa saya. Wahai Imam, macam mana keadaan ni? Imam Hasan Al-Basri tanya balik pada dia, wahai fulan, kamu bangun tahajud tak semalam? Wahai fulan, kamu bangun tahajud tak semalam? Dia kata, wahai Imam, aku tak bangun. Aku tak bangun. Kata Imam Hasan Al-Basri, itulah balasan Allah kepada kamu. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan kamu dalam kelayan tidur, dan Allah membangunkan kekasih-kekasih dia di tengah-tengah malam untuk berdua-duaan dengan dia, untuk datang pada hati mencintai dia, untuk datang dalam keadaan tawajuh bersama dengan pengampunan, taubat dan segala hajat yang Allah bentangkan kepada dia. Tapi Allah biarkan kamu tidur. Itulah hukuman Allah terhadap dosa-dosa kamu. Dek, jaga-jaga. Dek. Kita kadang-kadang rasa hidup kita tak ada apa pun dengan dosa kita. Kadang-kadang sebab dosa ni lah yang kita tak sedar, yang menjawab kita makin jauh dan jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah firman dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Satu kalimah daripada pencipta yang mencintai hamba-hamba dia terhadap hamba-hamba dia yang mengorbankan segala keenakan tidur daripada tidur dunia dia untuk satu keadaan kekhusyukan cinta kepada Allah. Dek, Allah sayang sangat orang yang tinggalkan malam dia untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sayang sangat dikala kita tinggalkan segala keenakan tidur dan mimpi kita, kita bangun dengan wuduk yang sempurna. Kadang-kadang ada orang tanya, macam mana Ustaz nak bangun tahajud, payah lah. Dia mengantuk celah mana, memanglah tidur pukul 4 pagi, lepas tu teringin nak bangun. Ramai orang yang boleh bangun pukul 3 pagi, 4 pagi untuk tengok bola. Macam mana dia jadi macam tu? Heran tak? Bukan tuan-tuan kat sini, dekat Amerika tu, dekat Zimbabwe. Orang boleh bangun pukul 3, 4 pagi untuk bola. Dia tengok, dia minat betul dengan Arsenal. Adik minat apa adik? Tak minat bola tu? Alhamdulillah, Johor FC.
Eh, jangan buat pasal kan duk Perak ni. Dek, tuan-tuan, orang yang minat bola, mereka sanggup korbankan kehidupan, tidur malam mereka untuk bangun tengok bola. Mereka sanggup bayar bulan-bulan untuk tengok Astro Super Sport. Supaya bola boleh tengok kat rumah, boleh ajak kawan-kawan. Tapi nak main kena bawa Dunkin Donut ke? Boleh makan sambil tengok bola. Tuan-tuan, pukul 3 pagi dia kalau orang tidur, dia boleh bangun tengok bola. Bila mana dekat pejabat, kisah cerita-cerita dia tentang bola. Di mana-mana dia pergi, segala orang-orang yang mana pemain-pemain yang dia minat, dia akan cerita di mana-mana. Ini pun minat-peminat dalam keadaan tak salah tengok bola. Tapi yang salahnya bila melebih-lebihkan perkara-perkara macam ni, lebih daripada kecintaan kita kepada Allah. Tuan-tuan, kalau pemain Arsenal, dia punya minat Arsenal, Arsenal lawan dengan Chelsea sekejap pukul 3, pukul 2.45 dah standby depan dengan siap Maggi, dengan siap Nescafe, sambil tengok bola bersama dengan nikmat makanan yang dia nak makan. Tu dia kata standby tengok bola. Tapi untuk pencinta-pencinta Allah, tak kalau orang lain nyenyak dalam tidur, gundah gelana hati dia, tak ingin dia bangun untuk terus berdua-duaan dengan kekasih dia yang memberi nikmat yang tak pernah henti daripada kehidupan dia. Anak dan isteri yang sentiasa buat dia tersenyum daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, daripada keluarga yang masih Allah kurniakan kepada dia, daripada kerja-kerja kebaikan yang Allah bagi pada dia. Dia bangun tengah malam dengan wuduk yang sempurna, bersama dengan doa yang wuduk, yang mana keinginan dia keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pakai pakaian dalam keadaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling baik daripada dia. Dalam keadaan dia menghadap kiblat dengan hati yang betul-betul tadarruk dan khusyuk kepada Allah. Dia angkat takbir. Allahu akbar. Bersama dua air mata mengalir daripada mata dia merindui Tuhan yang menciptakan seluruh kehidupan. Bersama setiap perkataan daripada perkataan Al-Quran yang dihayati daripada setiap daripada kalimah bacaan dia, dia merindui kehidupan akhirat. Dia teringin sekali keluar daripada segala kebinasaan dunia dan kesibukan yang Allah sedang sediakan. Ini kekasih Allah yang menjauhkan lambung tempat tidur mereka untuk berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita usaha untuk datangkan pada salat, salat malam yang panjang-panjang. Ini obat hati yang kedua, kata Imam Al-Khawas rahmatullah alaih. Yang ketiga, banyakkan duduk dengan orang-orang yang saleh, banyakkan duduk bersama dengan orang-orang yang baik, banyakkan duduk bersama orang-orang yang merindui akhirat, banyakkan duduk bersama dengan orang-orang yang menghidupkan hati kita dengan kehidupan yang sebenar. Satu orang, saya nak cerita kat adik-adik semua satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkenaan dengan satu orang lelaki, yang mana kata Abdullah bin Abbas, aku tak dengar hadis ni sekali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak dengar hadis ni dua kali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan aku dengar hadis ni 7 kali lebih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalau Nabi ulang banyak kali, kalau kita lah panggil anak kita, kita panggil banyak kali, ulang, apa maksud tu? Maksud tu benda ni penting sangat, sangat penting benda ni. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi ceritakan kepada kami, kana al-kifli min bani Israel, berkenaan dengan satu orang lelaki yang bernama Kifli daripada bani Israel. Saya nak beritahu kat tuan-tuan, saya nak cerita dan kisah ni pada tuan-tuan yang disampaikan oleh Nabi, berkenaan dengan satu orang yang terkesan dengan orang yang benar hati dia ada Allah. Sebab tu kalau kita duduk dengan orang-orang yang mana hati dia ada Allah, kita pun akan bau keharuman iman bersama dengan dia. Kifli ni, dia bukan siapa-siapa. Nabi ceritakan bahawa Kifli ni cuma satu orang pendosa yang hari-hari berlalu daripada malam dia dengan zina. Tuan-tuan, zina ni satu benda berat. Zina ni satu benda berat daripada dosa-dosa besar, yang mana satu orang sahabat pernah terbuat zina dan datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ma'is bin Malik. Dengan rasa bersalah bersama benih iman yang ada dalam hati dia, dia bertemu dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni. Tuan-tuan, Islam tak pernah ajar kita untuk kita dedahkan dosa kita pada siapa-siapa, untuk ceritakan kesalahan kita pada siapa-siapa. Islam tak pernah ajar.
Islam ajar kita untuk terus balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sahabat tadi tak tahan sebab dia ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lari pada Nabi. Dia kata kat Nabi, "Ya Rasulullah, aku berzina ni. Tolong bersihkan aku." Apa yang Nabi buat? Kalau kita apa kita buat? Kata astagfirullahalazim, dosa besar ni ya Allah. Berapa nak jadi? Tuan-tuan, kita mungkin macam-macam keadaan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala satu orang sahabat datang bentangkan satu dosa yang besar yang dibuat oleh dia di depan Nabi, Nabi pusing daripada dia. Nabi tak mau tengok muka dia. Nabi seolah-olah bagi isyarat, wahai Ma'is, pergilah, pergi. Tapi Ma'is pusing lagi kat Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, zina itu, aku berzina ni, fatahirni, maka bersihkan aku wahai Rasulullah." Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pusing ni. La'allah karamas, Nabi kata barangkali kau cuma pegang-pegang. Dia pusing lagi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Aku benar-benar berzina wahai Rasulullah, tolong bersihkan aku." Mungkin kamu cuma cium-cium ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah bagi pengecualian untuk dia pergi. Satu dosa yang besar yang dibentangkan kepada Nabi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ialah satu orang yang menghabiskan seluruh kehidupan untuk agama ni, yang meningkatkan agama ni, yang membangunkan agama ni, tapi tiba-tiba ada satu orang sahabat datang dengan dosa yang mana seolah-olah mencalarkan dan menghancurkan agama depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patut Nabi orang yang paling kecewa, Nabi orang yang paling marah, Nabi orang yang paling pecah hati dengan perangai sahabat ni, tapi Nabi tak buat macam tu. Kita kadang-kadang orang buat salah sikit dengan kita, kita berdendam dengan dia sampai nak mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi peluang dekat dia. Man qala hakan nas fahuwa ahlaqahum. Barang siapa yang kata celakalah kaum ni, habislah kaum ni, tak ada harapanlah untuk dia. Memang habislah dia ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa ahlaqahum. Yang kata tu dia yang paling celaka sekali. Yang kata tu dia yang paling teruk sekali. Sebab dia tak buka rahmat dan peluang kasih sayang Allah pada orang ni. Tuan-tuan, disebabkan Ma'is insistakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dihukum, dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum dia. Tuan-tuan, ini keadaan dia. Tapi kifli, dalam keadaan lelaki daripada Bani Israel ni, bukan kata sekali dia berzina. Hampir setiap malam daripada kehidupan dia, dia bayar perempuan untuk dia berzina sebelum dia tidur. Dalam keadaan tanpa pernah rasa bersalah daripada diri dia. Tuan-tuan, perempuan, adik sekalian, satu hari tu dia bayar satu orang perempuan. Dan perempuan tu masuk dalam rumah dia, dalam keadaan dia mula nak berzina dengan wanita tadi. Wanita tu menangis. Dan Kifli heran, tak pernah sebelum ni satu orang pun wanita menangis untuk berzina dengan dia. Dan Kifli tanya, "Kenapa kamu menangis?" Dia tengok pada Kifli, dia kata, "Wahai Kifli, bahkan aku tak pernah pun buat semua ni sebelum daripada ni. Aku seorang wanita yang susah. Aku satu orang yang fakir. Disebabkan desakan kemiskinan daripada kehidupan aku, aku terpaksa datang pada jalan ni. Wahai Kifli, aku takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan perkataan dia dengan hati yang benar terhadap Allah." Tuan-tuan, perempuan, adik sekalian, Kifli yang dengar mengalir air mata. Bila mana mengalir air mata Kifli, Kifli beritahu pada wanita tadi ni, "Sekarang ni ambil duit ni dan kamu pergilah, tinggalkan aku. Kamu datang dalam keadaan kesucian kamu dan kamu tinggalkanlah aku dalam keadaan kamu masih suci ni." Dalam keadaan Nabi ceritakan kepada para sahabat tentang kisah ni, wanita ni mula nak berjalan keluar daripada rumah Kifli. Dia mula buka pintu rumah. Kifli beritahu dekat wanita ni, "Wahai fulana, demi Allah, aku ni satu orang yang pendosa. Seandainya kamu tiba dekat rumah nanti, tolonglah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan segala dosa-dosa aku." Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia datang pada taubat yang sebenarnya kepada Allah hanya kerana satu orang wanita yang dalam keadaan hati dia ada takwa dengan Allah. Hanya seketika, hanya kerana beberapa kalimah, Kifli datang kepada taubat dengan Allah, sehinggalah wanita tadi balik dan ditutup pintu. Dan Kifli menangis malam tu.
kalaulah Kifli nak bayar perempuan lain untuk berzina, dia boleh. Tapi Kifli benar-benar bertaubat malam tu, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kisah ni pada saya dan adik-adik, tuan-tuan, perempuan semua, untuk kita faham bahawa keampunan Allah boleh sampai pada kita bila-bila masa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Allah cabut nyawa Kifli malam tu. Kifli meninggal dunia. Dan tak ada satu orang pun tahu yang Kifli mati dalam rumah dia. Tuan-tuan, Allah sengaja jadikan perkara ni. Kalaulah Kifli mati, agak-agak siapa yang nak datang uruskan jenazah dia dengan dosa-dosa yang dikenali oleh seluruh penduduk kampung? Tapi Allah muliakan Kifli dengan keampunan. Dekat depan pintu, fil babuhu, di depan pintu rumah Kifli, satu tulisan yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan. Allah tulis, qad ghafarallahu lahu lil Kifli. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan seluruh dosa Kifli. Orang kampung yang tengok tulisan tadi, mereka jadi satu keadaan yang terkejut. Mereka ajaib dalam keadaan mereka masuk, dan mereka telah uruskan jenazah Kifli dengan semulia-mulianya. Tuan-tuan, adik-adik sekalian, Kifli cuma berada beberapa ketika dengan orang-orang yang saleh, dan hatinya datang pada keadaan keimanan. Sebab tu mulalah keadaan kita, hati kita wujudkan hubungan dengan orang yang saleh, duduk dengan orang yang saleh, buat kebaikan dalam keadaan hati kita tawajuh supaya kebaikan ini datang pada kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan bersihkan hati kita. Dunia ni menyebabkan datang dengki dan macam-macam pada kita. Kita stres dengan dunia ni. Disebabkan stres ni macam-macam kita buat. Adik-adik duk mengaji Quran, stres duk hafal Quran. Siapa stres hafal Quran? Tak berani angkat ustaz ada kat depan. Jangan stres, jangan stres. Quran ialah satu cahaya yang kalaulah cahaya ni ada dululah hati adik-adik ni. Lagian adik-adik keluarlah dekat dunia ni, Allah Ta'ala akan mudahkan segala kefahaman-kefahaman yang lain untuk masuklah hati adik-adik. Saya pernah mengajar, ramai orang sebelum saya buka konsultan ni, saya mengajar home tuition, ramai pelajar-pelajar saya. Antara yang saya mengajar ialah pelajar-pelajar tahfiz. Saya mengajar subjek fizik. Saya mengajar subjek fizik, satu subjek yang Masya Allah, bukan senang untuk difahami. Satu orang yang betul-betul minat, Insya Allah mudah untuk dia. Saya buat beberapa formula untuk ingat dalam untuk ingat dan mudah faham. Saya ajar pelajar-pelajar yang bukan hafiz. Mereka boleh dan mereka faham. Cuma mereka boleh dan faham setakat tu. Dan saya kagum dengan pelajar-pelajar yang ada Quran dalam hati dia. Sebab bila mereka belajar dan saya ajar teknik pada mereka, mereka boleh aplikasikan teknik itu dan mereka boleh keluarkan formula yang lain yang saya kata lebih hebat daripada saya. Jadi, usahakan untuk masuk Quran dalam hati sebenar-benarnya. Ikhlaskan diri kepada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan kebaikan yang kita pun tak tahu apa kebaikan di sebalik daripada dia. Satu orang yang bernama Khalid. Saya nak cerita sikit kat tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan pernah ada yang pernah dengar masa kuliah subuh saya dulu kat sini. Yang tak pernah dengar ni. Tuan-tuan, satu orang yang bukan zaman Nabi pun, yang mana kehidupan dia berubah disebabkan oleh anak-anak dia, disebabkan anak dia yang saleh. Azan dulu ke sana? Azan. Sikit lagi tuan-tuan. InsyaAllah. Boleh tahan lagi adik dah. Ada yang syahid ke? Ada yang syahid ke? Ada, tak apa. Syahid di apa nama? Di rumah Allah ni, masya-Allah. Tuan-tuan okey lagi tuan-tuan? Ha? Ada yang dah syahid ni, masya-Allah, saya risau ni. Tengok slow-slow bercakap ni kadang Allah. Dia kata ustaz ni apalah, kecil je. Suara pun kecil juga, cakap pun slow juga. Allah, aku nak meninggal kami dengar ni. Ya saja, saya pun cakap ni untuk pesan diri saya yang muda ni lagi. Kita pun tak tahu bila saat akhir hujung nyawa kita. Saya nak kisahkan tuan-tuan satu orang yang bernama Rashid. Yang benar-benar terkesan daripada kehidupan oleh seorang anak yang Allah lahirkan daripada kehidupannya. Semoga Allah jadikan kita anak-anak seperti mana anak dia. Satu orang yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kebaikan kepada dia, di akhirnya dia satu orang yang sangat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Rashid ni dulu satu orang yang jauh kepada Allah, dia orang Islam. Tapi dia sentiasa dengan perintah Allah yang dilanggar dan tak pedulikan walaupun solat.
Cuma kata Rashid, aku ni kata Rashid, aku setiap hari kalau aku balik kerja, aku sentiasa duduk dengan kawan-kawan, lepak makan dekat restoran, sehingga tengah malam baru balik rumah, sampai rumah, isteri mengamuk. Macam biasa, macam kita sekolah ni, ramai macam tu. Suami, isteri stres dengan suami. Maksud apa? Pada sikap pukul 5, tapi kan pukul 10 baru sampai rumah. Dia sibuk main pingpong kat ofis. Lepas tu sambung, lepas tu main futsal tengah malam. Tak ada masalah. Semua ni tuan-tuan. Yang masalahnya bila mana kita mengabaikan amarah dan tanggungjawab Allah. Dan ini jadi masalah besar untuk kita. Rashid macam tu keadaannya. Satu hari dia lepak-lepak. Dia ni Allah bagi satu kelebihan. Kita ada kawan-kawan macam tu. Dia pandai buat lawak. Dia berdiri, kita tengok dia, kita dah gelak. Dia baru cakap sikit, kita dah gelak. Kita duduk dengan dia, Allah, seronok betul duduk dengan dia ni. Memang sentiasa tak kering gusi. Memang gelak manjang. Rashid Allah bagi sifat macam tu, dia boleh ngajuk orang. Sebiji kalau dia ngajuk orang. Satu hari dia balik kerja, dia kata macam biasa, aku lepak dengan kawan-kawan aku kedai makan. Aku buat lawak dengan kawan-kawan, aku gelak kawan-kawan semua. Seronok. Sampailah aku dah tak ada idea nak buat lawak. Semua sengak. Aku nampak seorang buta datang. Kita biasa kadang-kadang kedai makan ada saudara-saudara kita yang Allah Ta'ala bagi apa nama kelainan upaya sikit, Allah ambil nikmat penglihatan daripada dia. Dia datang jual tisu kadang-kadang. Kata Rashid, kalau orang buta tu datang, kutahan kaki dia, dia jatuh tergolek. Bila dia jatuh, kami gelak ramai-ramai. Lawak orang buta jatuh. Tapi kami gelak. Dan orang buta tu bangun dan tinggalkan kami. Sehinggalah aku terus dengan kawan-kawan aku, lihat telefon aku bunyi, aku tengok, Allah, isteri aku telefon. Dia nak angkat, tak angkat, nak angkat lah kali dia buat keputusan, dia angkat. Bila dia angkat, isteri dia kata, bang, ni, saya dalam keadaan dah teruk sangat ni, nak bersalin lah ni, bang kat mana ni? Baru dia teringat rupa-rupanya, bini dia kat rumah dah nak bersalin. Dia boleh terlupa kat bini dia. Dia tinggalkan kawan-kawan dia, dia lari balik rumah dalam keadaan dia sampai kat isteri dia. Dia ambil isteri dia, bawa pergi hospital, sampai kat hospital. Sehinggalah dimasukkan dalam labor room, doktor terdekat dia ni, mai, masuk sekali tengok isteri bersalin tu. Dia kata, saya minta maaf, saya tak boleh masuk. Doktor kata, pasal apa? Masuk tengok, botol kesusahan. Mana satu isteri lahirkan satu nyawa keluar daripada kehidupan ni. Mau kita hargai dia. Kalau tak, doktor sibuk kerja nak kahwin seorang ni. Tuan-tuan, dia tak masuklah kali, dia kata, saya bukan masalah, saya hemofobia, dia kata. Saya hemofobia. Hemofobia ni, tak boleh tengok darah. Kalau tengok darah, dia pening. Ada orang macam tu. Pak saudara saya ada seorang macam tu. Pernah sekali anak dia main kat luar. Main, bup, jatuh, berdarah lutut. Menangis anak dia. Dia lari keluar. Nak pergi selamatkan anak dia. Saya kata, tak apa, mami, jangan keluar. Ambil dalam, kami angkat. Dia kata, tak apa, saya main. Dia tengok anak dia berdarah lutut, dia pengsan. Kami angkat, dia buat masuk. Anak dia berjalan sendiri. Dia pula nak kena selamat. Dan Rashid kata, aku macam tu, aku balik rumah, aku bagi nombor telefon dekat doktor. Kalau dah selesai nanti telefon saya datang. Dan akhirnya anak dia lahir. Doktor telefon, dia punya semangat seronok dapat anak yang sulung daripada kehidupan dia. Dia berlari masuk dalam keadaan, doktor kata, alhamdulillah, anak kamu ada dengan isteri kamu. Semua selamat, doktor. Doktor diam, nurse pun diam. Dia tengok anak dia, dia tengok isteri dia, isteri tengah peluk anak dia. Isteri dia senyum tengok dia. Dalam keadaan dia tanya isteri. Dia tengok isteri dan doktor datang pegang bahu dia. Doktor kata kat dia, Rashid, Allah uji kamu. Allah uji kamu. Rashid kata, Allah uji aku. Anak kamu ni buta. Anak kamu ni buta. Rashid kata, demi Allah, aku dah tak ingat benda lain lah. Yang aku ingat tu orang buta yang aku tahan kat restoran tadi. Allah bayar tu. Allah bayar tu. Kata Rashid, ya Allah, aku rasa sedih yang amat sangat sehingga aku kata kat isteri aku, wallahi, ni bukan anak aku. Aku tak ada anak buta macam ni. Terkeluar perkataan yang tak sepatutnya keluar pada mulut dia. Dalam keadaan macam tu, isteri dia kata, bang, tak apa kalau abang tak mau mengaku anak ni anak abang. Tak apa. Saya akan jaga anak ni. Saya namakan dia Salim. Itulah anak sulung daripada keluarga Rashid. Dan Rashid kata, aku tak pedulikan Salim sepanjang daripada kehidupannya. Salim seolah-olah tak wujud di depan aku. Salim yang buta aku tak pernah mengaku sebagai anak aku.
Kalaulah dia bising, orang ambil dan letak dekat depan ruang tamu, dia kata, aku akan kata, kenapalah kamu menyusahkan kehidupan aku? Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala lalukan kehidupan dia, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, berlalu hari demi hari silih berganti, 10 tahun berlalu. Sekalipun Salim dan Rashid tak pernah bercakap. Dan Allah bagi dua orang lagi anak pada Rashid. Anak kedua yang bernama Umar, anak yang ketiga yang bernama Khalid. Mana-mana Rashid pergi dia akan kata, ini anak aku Umar, ini anak aku Khalid. Ini anak aku Umar, ini anak aku Khalid. Tuan-tuan, di saat satu hari, hari Jumaat, seperti mana hari ini, kata Rashid, aku bangun macam biasa pukul 11 pagi. Jangan tanya aku solat subuh, aku memang aku tak solat. Cuma aku lalu depan bilik Salim. Dalam keadaan aku dengar Salim menangis. Aku tak pernah tegur Salim sebelum ni. Tapi tak tahu kenapa hari itu aku rasa macam nak tanya kenapa dia menangis. Aku berhenti depan bilik Salim. Aku kata, Salim, beritahu kat ayah kenapa menangis ni. Salim dengar suara aku bercakap dengan dia. Salim diam daripada menangis. Aku tanya lagi, Salim, kenapa menangis ni? Beritahu kat ayah. Dan Salim tambah menangis lagi. Dia ingat aku main-main dengan dia. Aku pergi sebelah Salim, aku duduk sebelah dia. Dan aku pun tak tahu kenapa aku buat macam tu. Aku tanya lagi pada Salim, wahai Salim, beritahu kat ayah ni kenapa menangis. Sehinggalah Salim yang terkejut, yang ayah yang 10 tahun tak pernah bercakap dengan dia, hari itu ayah dia bercakap dengan dia. Dia kata, ayah, hari ini hari Jumaat, sekarang pukul 11. Sepatutnya Umar tarik tangan saya pergi sembahyang Jumaat. Saya takut saya lambat, saya tak dapat duduk di saf yang paling depan. Hari ini macam mana keadaan kita yang ada mata penglihatan yang Allah bagi pada kita? Kita lambat-lambatkan solat Jumaat. Kita sanggup duduk di saf yang paling belakang. Tapi Salim yang mana Allah ambil penglihatan dia, dalam keadaan taingin dia setiap hari, dalam keadaan hari Jumaat dia nak duduk saf yang paling depan. Sehinggalah kata Rashid, aku pun tak tahu kenapa. Aku bagi tahu dekat Salim, Salim, barangkali Umar dengan ibu kamu dekat pasar. Hari ini ayah akan bawa kamu untuk bertunaikan solat Jumaat. Kata Rashid, aku pun tak teringat bila kali terakhir aku solat Jumaat. Aku tarik tangan Salim. Aku ambil kunci kereta, aku buka pintu kereta. Kata Salim yang rentap tangan aku, ayah, kita nak naik kereta. Masjid bukan jauh sangat pun, ayah. Bukankah satu langkah tu Allah bagi satu pahala, Allah ampunkan satu dosa, Allah angkat satu darjat. Wahai ayah, kita berjalan kaki. Kata Rashid, aku pun tak tahu kenapa aku tutup balik pintu kereta tadi. Aku tarik tangan aku jalan kaki. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik sekalian. Sampai kat masjid, kata Rashid, aku lihat dah ramai dah orang kat masjid. Tapi Alhamdulillah, masih ada tempat kosong di saf yang paling depan. Aku pimpin tangan Salim duduk di saf yang paling depan. Hari itu aku dengar khutbah bersama dengan Salim. Hari itu aku solat Jumaat bersama dengan Salim. Sehinggalah air mata aku mengalir dalam keadaan aku bagi Salim setelah selesai solat Jumaat. Salim beritahu dekat aku, ayah, boleh tak ayah bagi kat saya Quran? Aku terkejut bila Salim minta Quran. Salim buta. Salim tak pernah tengok dunia. Salim minta Quran. Aku tak mau kecilkan hati Salim. Aku ambil Quran dan aku bagi pada dia. Dan dibuka tepat pada surah Al-Kahfi. Yang Nabi sunnahkan pada kita untuk baca setiap hari Jumaat. 10 ayat pertama, 10 ayat akhir. Yang Allah Ta'ala akan jaga kita daripada Jumaat ini sampai Jumaat yang seterusnya. Aku lihat pada Salim. Tak kala dia baca surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik sekalian, Salim dia tak baca satu ayat surah Al-Kahfi. Salim yang buta ni dia tak baca dua ayat surah Al-Kahfi. Salim yang tak pernah tengok dunia ni dia tak baca tiga ayat daripada surah Al-Kahfi. Salim ni tak baca 10 ayat daripada surah Al-Kahfi. Salim yang buta, yang tak pernah tengok baris-baris Quran, yang tak pernah nampak huruf-huruf Quran, dia baca 110 ayat daripada surah Al-Kahfi.
Salim hafal keseluruhan surah Al-Kahfi. Agak-agaklah kalau kita semua dibentangkan di depan Allah nanti. Bersama dengan Salim yang tak ada nikmat penglihatan daripada seluruh kehidupan di sebelah kita. Apa kita nak jawab dekat Allah? Bersama nikmat yang Allah bagi pada kita, bersama dengan Al-Quran yang belum kita lunaskan sepenuhnya haknya. Kata Rashid, wallahi Salim tak pernah buta, yang buta aku ni. Aku capai Quran dan aku baca 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 Quran ni. Air mata bercerau mengalir daripada mata aku bersama penyesalan yang sepenuhnya daripada kehidupan aku. Salim yang hadir 10 tahun daripada rumah tangga yang tak pernah aku rasa kewujudannya, hanya hari ini aku duduk dan rasa seolah-olah dialah anak-anak aku, dialah anak aku yang paling sempurna daripada kehidupan. Tuan-tuan, dia tarik tangan Salim balik rumah. Depan rumah dia nampak isteri dia yang keadaan cemas muka mula-mula. Dan isteri dia tengok dia dan isteri dia kembali ceria, dan isteri dia kata alhamdulillah. Isteri dia kata, bang, 10 tahun setiap malam saya tak pernah berhenti doa dua perkara daripada kehidupan saya. Yang pertama, supaya Allah Subhanahu wa taala dekatkan balik abang dekat dengan dia. Dan yang kedua, supaya abang Allah Ta'ala jadikan untuk terima Salim sebagai anak daripada kehidupan ini. Dan Allah makbulkan doa saya hari ini. Dia berubah kehidupan dia 180 darjah mulai hari itu. Kawan-kawan dia yang dulu duduk sembang-sembang pasal dunia, gelak dan ketawa, ditukarkan kepada kawan-kawan yang menangis merindui negeri akhirat. Dan dia yang mana malas sangat nak pergi masjid, dan keadaan dia hari ini setiap hari dan keadaan setiap waktu berada di masjid. Dalam keadaan satu hari kawan dia jumpa dia, kawan dia kata, Rashid, jom kita keluar belajar agama jauh-jauh sikit, nak tak berapa bulan. Kata Rashid, aku ni baru je dekat-dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ni baru sangat nak jinak-jinak dengan agama. Kamu dah ajak aku jauh-jauh belajar agama ni. Allah, nanti aku balik mesyuarat dengan isteri. Dia balik rumah cerita kat isteri, kawan ajak belajar agama jauh-jauh. Isteri dia kata, abang, bila nak pergi belajar agama ni? Saya siap, baik abang pergi cepat-cepat. Terkejut dia. Sebab satu orang isteri yang faham kebahagiaan hanya datang dalam iman. Kebahagiaan hanya datang dalam kesempurnaan Islam. Dan dia siap beg dan dia telah keluar untuk belajar agama beberapa bulan dekat luar negara. Dia kata, setiap kali aku telefon rumah, antara orang yang aku nak sangat bercakap ialah Salim. Aku rindukan Salim. Setiap kali aku telefon, sehinggalah beberapa minggu aku telefon rumah, isteri aku beritahu bahawa Salim Allah Ta'ala uji dengan sakit. Dan dia tak apa nak boleh cakap sangat. Sehinggalah hari pulangnya aku ke rumah tiba. Aku sampai depan rumah, aku nak buat surprise, aku tak telefon isteri aku. Aku ketuk pintu rumah dan aku bagi salam. Dan anak aku Umar buka pintu. Aku peluk dan cium dia dengan kerinduan. Tiba-tiba anak aku Khalid berlari daripada jauh datang pada aku. Umur lebih kurang 4 tahun, aku peluk dan cium dia. Dan aku peluk dan cium isteri aku. Dan aku tanya pada isteri aku, Aina Salim? Salim mana? Tak nampak pun Salim. Isteri aku menangis dan palingkan wajah. Anak aku yang berada dalam dukungan Khalid kata, ya baba, baba, Salim indallah fil jannah. Salim indallah fil jannah. Wai ayah, ayah. Ni, Salim sekarang ni berada dalam syurga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salim sekarang ni berada dalam syurga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salim berada dalam syurga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan tangisan daripada Rashid beritahu, demi Allah, aku tak pernah rasa kewujudan Salim daripada kehidupan aku. Tapi benar kehidupan dia memberi kesan daripada kehidupan aku. Hanya 10 tahun Allah singgahkan dia dalam rumah aku. Tetapi kehidupan dia mengubah seluruh kehidupan aku. Sebab tu kita berapatlah belajar-belajar untuk duduk dekat dengan orang yang saleh. Dan kita usahakan diri kita untuk jadi saleh. Supaya kita bersama-sama untuk datang dalam satu perjalanan untuk bertemu dengan Allah dengan jalan yang sama seperti mana mereka jalan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dekatkan kita dengan dia sebelum kita balik dan benar-benar dekat dengan dia ke akhirat nanti. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saya ada buku doa sikit. Tuan-tuan boleh dapatkan buku ni kat belakang, insya-Allah saya himpunkan doa-doa harian dalam buku ni. Doa-doa ni berkenaan dengan bagaimana kita nak bentuk hubungan kita dengan Allah. Doa-doa masnun ni supaya kita rasa Allah sentiasa hadir dengan kita. Kita kadang-kadang buat satu perkara tanpa doa dan kita
Kita rasa biasa, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar setiap perkara bersamanya doa. Pakai baju, apa ramai orang pakai baju baca doa. Ramai orang pakai baju main salam macam tu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dalam pakai baju pun ada doa. Bersama pakai baju sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruh gigi, apa ramai orang beruh gigi baca doa. Adakah doa beruh gigi? Doa bersugi. Adik-adik belajar tahfiz, hafal Quran, mulut yang mana sentiasa digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala puji dan hafal kalimah-kalimah Allah. Banyakkan bersugi, banyakkan bersugi, sentiasa bersugi. Ini sahabat baik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mana-mana sentiasa dengan sugi. Sugi ni, sugi satu benda, beruh gigi itu benda yang lain. Beruh gigi, beruh gigi lah. Tapi bersugi ni, inilah kehidupan yang mana Aisyah radhiyallahu taala beritahu, aku takut gusi Nabi berdarah disebabkan kerapnya aku lihat Nabi bersugi. Dalam satu sahih Bukhari disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang mafhumnya, seandainya tidak membebankan umat aku, akan aku wajibkan sugi ni setiap kali waktu wuduk. Tapi Nabi tahu kita tak mampu sangat. Ini sunnah yang besar. Bersugi ni pada doa ni, baca doa, Allahumma tahhir fami wa nawwi qalbi wa tahhir badani wa harrim jasadi 'alan nar. Lepas tu kalau kena timpa musibah, kita selalu baca. Adik selalu kalau main bola jatuh, berdebu, berdarah lutut, baca. Allah, hang ni tolak aku. Tak ada macam apa, salahkan orang dulu. Tapi Nabi SAW tak kalah Ummu Salamah, kematian Abu Salamah, suami yang dia sayang. Nabi ajar baca satu doa yang mana insurans daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca tiga kali, disambungkan dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, bagi pahala atas musibah yang menimpa aku ni, ganti yang lebih baik. Hilang motor, baca doa ni. Kita hilang motor dan maki hamun sana sini dulu, lepas tu baru tu ingat, Allah, kereta aksiden, baca, Allah ganti kereta baru, insyaAllah. Kita tak tahu di sebalik daripada sunnah Nabi ini kejayaan-kejayaan tersembunyi. Ya, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk amalkan kesempurnaan agama. InsyaAllah, siapa nak dapat buku ini, boleh dapatkan di belakang. InsyaAllah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tak baik pun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kelemahan saya, dosa saya, saya minta ampun daripada tuan-tuan, puan-puan. Saya minta ampun daripada Allah, saya minta maaf daripada tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kita kali kedua jumpa ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati pertemuan kita, dan Allah Ta'ala langsungkan pertemuan kita bersama dengan Nabi dekat akhirat. Bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lindungan arasy Allah dekat akhirat, janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala bagi kebaikan pada kita. Kita doa sama-sama insyaAllah. Semoga amin daripada tuan-tuan, puan-puan, anak-anak semua, adik-adik Quran semua ni. Allah terima doa kita malam ni. Allah jadikan kita manusia-manusia yang bawa agama ke seluruh dunia dan jadi manfaat pada seluruh umat insyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Ya Allah, Tuhan yang pandang kami di saat dan ketika ini, wahai Allah, Kau ampunkan dosa kami semua, wahai Allah. Di saat dan ketika ini, dikala nikmat demi nikmat yang tak pernah henti Kau bagi pada kami, wahai Allah, kami balas segala nikmat ini dengan dosa daripada diri kami. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Tuhan kami. Engkau yang datangkan segala nikmat kepada kami. Tetapi kadang-kadang kami lupa untuk datang bersyukur pada Engkau, wahai Allah. Terima kasih kerana bagi nikmat untuk kami kenal Engkau sebagai Tuhan kami.
Terima kasih kerana bagi nikmat kesihatan untuk datangkan kami pada sujud terus pada Engkau, wahai Allah. Terima kasih kerana datang pada nikmat mak ayah yang paling baik daripada kehidupan kami, wahai Allah. Terima kasih atas setiap saat dan waktu nikmat yang Kau bagi pada kami, wahai Allah. Terima kasih di saat manusia-manusia kehilangan nikmat demi nikmat daripada kehidupan mereka, Kau teruskan nikmat ini pada kami. Tapi wahai Allah, Kau ampunkan dosa kami kerana kami balas segala nikmat ini dengan dosa-dosa yang ada pada diri kami, wahai Allah. Seandainya mak ayah kami pernah buat dosa pada Engkau, wahai Allah, tolonglah ampunkan dosa mak ayah kami, wahai Allah. Seandainya terdapat sehiris luka pun pada jari mak ayah kami, kami tak mampu nak tengok, wahai Allah. Macam mana mungkin kami dapat tahan nak tengok kalau Kau campakkan mak ayah kami masuk dalam api neraka nanti, wahai Allah. Wahai Allah, kalau mak ayah kami pernah tinggal solat dulu ketika mana mereka hidup, wahai Allah, dan di saat dan ketika ini mereka telah tinggalkan dunia tanpa sempat mereka memohon ampun pada Engkau, wahai Allah, yang tinggal kami anak-anak ni, wahai Allah, yang Nabi SAW janji pada hadis Nabi, sesungguhnya waladun salih ya da'ulah, doa anak-anak salih yang mendoakan Kau takkan tolak, wahai Allah. Wahai Allah, kami belum jadi salih lagi, wahai Allah, tapi kami usaha atas jalan tu, wahai Allah, tolonglah dengar doa kami. Kau tak perlu sebab untuk terima doa kami, wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah dengar betul-betul dan terima doa kami, wahai Allah. Wahai Allah, makbul lihat daripada Kau yang kami inginkan, wahai Allah. Wahai Allah, Kau ampunkan dosa anak isteri kami, kami tak pandai nak didik mereka, wahai Allah. Diri kami sendiri banyak tergelincir, wahai Allah, macam mana untuk kami bangun daripada agama ni, wahai Allah. Kau bangunkanlah anak isteri kami dengan agama ni, wahai Allah. Anak-anak muda kami yang sibuk dengan dosa, wahai Allah, Kau kesiankanlah pada mereka, wahai Allah. Anak-anak muda kami yang minum arak, berjudi dalam keadaan berzina tanpa pedulikan Kau, wahai Allah, dedahkan aurat tanpa rasa bersalah, wahai Allah. Kau kesiankanlah mereka semua, wahai Allah. Salah kami, kami tak pergi tegur mereka, kami tak tunjukkan akhlak yang baik pada mereka, kami dakwah kami main-main dalam gelak ketawa, wahai Allah. Sedangkan Nabi dulu bangun buat dakwah menangis dalam keadaan darah dan air mata, wahai Allah. Kau ampunkanlah dosa kami atas kezaliman kami terhadap umat ni, wahai Allah. Kesian pada orang-orang yang belum Islam, wahai Allah. Tatkala kami boleh baca Quran, kami mampu sebut nama Engkau, kami boleh sujud, kami boleh datang pada perintah Engkau, wahai Allah, mereka kadang-kadang lebih baik pada kami. Mereka cuma tak kenal Kau Tuhan, wahai Allah. Kau kesiankanlah mereka, bagi hidayat pada mereka orang bukan Islam, wahai Allah. Kau gunakanlah kami untuk jadi asbab mereka datang pada Engkau, wahai Allah. Mereka dapat sujud seperti mana kami dapat sujud, wahai Allah. Kau satukanlah hati kami orang-orang Islam, janganlah Kau pecahkan hati-hati kami, wahai Allah, disebabkan perkara-perkara kecil, wahai Allah. Wahai Allah, ulama-ulama kami hari ini pun berpecah, wahai Allah. Kau satukanlah hati alim ulama kami, wahai Allah. Kau betulkanlah kerisauan pemimpin-pemimpin kami, wahai Allah. Letakkanlah akhirat di depan mereka, ketakutan api neraka dalam jiwa mereka, wahai Allah, supaya kehidupan mereka diletakkan dalam ketakwaan yang sepenuhnya, wahai Allah. Kau jadikanlah kami orang-orang yang Kau pilih untuk bangun di tengah malam tatkala orang-orang lain dalam keadaan tidur, wahai Allah. Kami tak ingin untuk berdua-duaan dengan Kau sehingga ayat kami habis, wahai Allah. Wahai Allah, kami tak ingin nak teruslah keadaan berdua-duaan dengan Kau, wahai Allah. Dalam keadaan hati kami penuh kekhusyukan pada Engkau, wahai Allah. Apa akan jadi pada kami kalau hati kami sampai mati nanti dalam keadaan masih lagi cinta dengan dunia ni, sibuk dengan dunia ni. Wahai Allah, kami maju dalam dunia ni tapi kami mundur dalam agama kami, wahai Allah. Tolonglah, wahai Allah. Kau ampunkan dosa kami semua, wahai Allah. Kau bangunkanlah kaki kami, langkahan kami seperti langkahan Nabi kami, wahai Allah. Kami tak pandai nak doa, wahai Allah. Wahai Allah, apa yang Nabi kami minta kebaikan tu kami minta, wahai Allah. Apa yang Nabi kami minta jauh tu kami minta jauh, wahai Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.